Kemudian mereka bubar, tetapi tidak ada di antara mereka yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya perkumpulan-perkumpulan biasa, maka tidak ubahnya perkumpulan seperti itu seperti perkumpulan orang yang sedang memakan bangkai. Wa bihamdihi amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah pencinta pengajian hafizakumullah, masih kita dalam pembahasan fadail atau keutamaan zikir. Kemudian dalam riwayat yang lain ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا عنه ولم يذكروا الله تعالى فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. Tidaklah suatu kaum duduk dalam satu majlis, kemudian mereka bubar, tetapi tidak ada di antara mereka yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya perkumpulan-perkumpulan biasa, maka tidak ubahnya perkumpulan seperti itu seperti perkumpulan orang yang sedang memakan bangkai. Ya. Mereka sedang memakan bangkai hemar, ya. Jadi dia hanya sedang kumpul untuk memakan bangkai hemar. Gimana niki? Bau, ya. Tidak ada yang mengharumkannya, ya. Tidak ada zikirnya. Maka sepertinya dia tadi sedang memakan bangkai hemar. Ya. Ini bahayanya kalau kita tidak berzikir dalam majelis. Paling tidak para jamaah, kita awali dengan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah. Apalagi kalau kita akhiri lagi dengan kafaratul majelis, itu berarti sudah ada zikirnya di sana. Itulah penghapus dari segala dosa yang kita lakukan selama kita kumpul. Wa ruya wa rawa ibn Abi Syaibah ma min adami illa wa li qalbihi baitan fi ahadihima malakun wa fil akhar syaitanun fa idza dzakara Allah ta'ala khanisa wa idza lam yadhkur Allah ta'ala wad'a asyaitan minqarahu fi qalbihi wa waswasa lahu. Ini bahaya, ya. Jadi pada setiap manusia di dalam hatinya terdapat dua rumah atau dua bagian kamar, ya. Atau mungkin kita sebut rumah, ya. Dua rumah di dalam hati kita. Yang bernama adalah tempat malaikat. Yang kedua adalah tempatnya syaitan. Jadi dalam diri kita, dalam hati masing-masing manusia, ada dua tempat di sana. Ada tempatnya malaikat, ada tempatnya syaitan. Ya. Fa idza dzakara Allah ta'ala khanisa ay inqabada wa ta'akhkhar. Kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka syaitan itu akan kecut dan dia akan menjauh. Itu nama khanisa, ay inqabada wa taba'ada. Dia menjauh dan bani rapat setan ini lamun ta zikir. Wa idza lam yadhkur Allah ta'ala wada'a asy-syaitan min qarahu fi qalbihi wa waswasa lahu. Akan tetapi apabila seorang manusia itu tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan itu akan menaruh mulutnya ya di dalam hati kita. Wa waswasa lahu, dan dia akan terus membisikkan hal-hal yang jelek. Nah, ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya bisikan syaitan. Ya. Qala iblis yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dimaksud dengan min syarril waswasil khannas, ya, setan itu akan membisikkan di dalam hati manusia. Apabila dia berzikir, maka dia akan takut dan menjauh. Wa qila innahu inna lahu ra'san ka ra'sil hayyah. Ada yang mengatakan bahwa setan itu memiliki kepala kayak ular. Ya. Qil artinya ada yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya setan itu ya kepalanya kayak ular. Ya. Yaj'umu 'alal qalbi. Ya, dia ini terus menjulurkan kepalanya ke dalam hati manusia. Fa idza dzakara Allah al-'abdu tanahha wa khanisa. Ya. Apabila seorang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan minggir, tanahha. Ya, kalau kita berzikir dia akan minggir dan bani. Ya. Wa idza taraka dzikrallah, tetapi apabila dia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lalai dari itu semua, raja'a fil qalb, dia kembali lagi dalam hati kita. Nah, berarti kalau kita tidak zikir itu, kita kasih kesempatan setan untuk berbisik di dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik.